Ya, setiap pasangan calon gubernur Sumatera Selatan sudah menyampaikan visi dan misi pada debat publik pertama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Debat publik pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada serentak tahun 2024 telah dilaksanakan. Pasca digelarnya debat publik pasangan calon gubernur Sumatera Selatan, Novianto selaku tim kemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumsel, Herman Deruci Ujang menilai bahwa debat yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU berjalan dengan baik. Menurutnya, seluruh pasangan calon telah menyampaikan visi dan misi mereka dengan jelas yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang. Dari ketiga pasangan calon, saya melihat memang pasangan calon nomor urut 1, ya Pak Hadi CU, ya lebih menguasai terkait dengan pelaksanaan debat perdana semalam, ya. Dan visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, saya kira lebih realistis, ya, dengan kondisi perjalanan pembangunan 5 tahun ke depan. Sementara itu, pada debat pertama, calon debat pertama, Muhammad Rizky Pribadi, tim kemenangan Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia menilai, debat publik berjalan sukses dengan data yang komprehensif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan, sehingga mendapat respon positif dari masyarakat. Pak Edi Santana udah ngumpulin pakar-pakar di Sumatera Selatan untuk mempersiapkan debat ini, jadi datanya sudah komprehensif. Jadi benar-benar aktual sehingga Pak Edi benar-benar siap dengan debatnya. Jadi semua program-program kerja yang mendukung visi misi Pak Edi itu sudah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Sehingga pas debat tadi kan masyarakat bisa lihat sendiri gimana performa Pak Edi menjawab semua pertanyaan dari panelis maupun dari paslon yang lain. Sedangkan menurut juru bicara paslon nomor urut 3 Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati, Permana. Pada debat pertama untuk calon gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya telah menyampaikan secara keseluruhan dari visi-misi dan program kerja 9 bangkit, 10 tantangan dan 12 keunggulan yang diambil selama kampanye ke 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sebetulnya program Bapak Mawardi ini sederhana, namun ini betul-betul mengambil permasalahan dari masyarakat, ya. Dari mulai ekonomi kerakyatan, investasi, kemudian wisata mais disebutkan tadi malam, kemudian juga pengangguran, bagaimana kemiskinan, bahkan yang lebih menarik untuk masalah untuk tenaga kerja yang nanti akan kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan dalam negeri, dan ada program 1000 pemuda nanti yang akan diproses magangkan di beberapa negara. Itu sangat membuka lapangan kerja bagi para pemuda. Tim Liputan Maltv.